Nah, kali ini berkesempatan untuk mencoba kereta api Pandalungan Jember Jakarta Gambir. Ini adalah kereta yang terpanjang, rute terpanjang di Jawa, 900 sekian kilometer. Nah, kita akan berhenti di stasiun Gambir. Kebetulan kami ada acara di Institut Kesenian Jakarta, Focus Discussion Group. Tak lupa, pasti kalau ke Gambir makan ke tempat yang asli Indonesia ayamnya. Nah, kali ini kita akan berjalan menuju ke Pusdatin dulu sebelum kita rencana untuk Focus Discussion Group di Institut Kesenian Jakarta, teman-teman. Kita mampir dulu di Pusdatin ya, ngopi bareng teman-teman. Sudah lama gak ketemu sama teman-teman Pusdatin. Nah, alhamdulillah sudah sampai. Ternyata kita coba cari ya, karena ini hari Jumat pagi, jadi kita menunggu teman-teman datang. Sambil lalu kita coba cari ini ruangannya, ruangan karya semua teman-teman. Ini temu dengan teman kita, Mas Broto. Langsung kita ke kantin, kita ngopi teman-teman. Bersama teman-teman Pusdatin ini kita ngopi sambil diskusi bagaimana perkembangan karya, pengembangan pendidikan, merdeka belajar dan sebagainya. Karena teman-teman di sini adalah expert di bidangnya ya. Karena Pusdatin adalah milik Kemdikbud dan membidangi pendidikan, sejarah dan budaya juga sekarang masuk di sini teman-teman. Ini ada Mas Sugi, ini suhunya animasi orang Pusdatin dan fasilitasi. Dulu kita sering dengan Mas Sugi. Pusdatin ini orangnya ramah sekali ya, suka mancing. Nah, ini kopi kita sudah habis teman-teman, sampai habis kita ngobrol berapa jam ya, ngobrol kopi terakhir ini. Sudah kalau gitu kita akhiri dulu ngobrol sama teman-teman ini, kita lanjut dulu. Di sini tadi kita habis ngopi, kemudian kita akan lanjut ke Kemendes, kalau enggak kita langsung ke IKJ ke Cikini ya. Jadi kita akan menghadiri forum discussion group yang dihadiri Bu Dirjen sama Pak Direktur SMK. Tadi kita ngopi, tadi udah lihat kan videonya. Nah, sekarang saya mau naik Grab lagi, kita balik. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di Institut Kesenian Jakarta. Ini adalah kampus saya dulu ketika mendapatkan beasiswa dari Kemdikbud. Nah, di sini kita menuju ke FFTV, Fakultas Film dan Televisi. Di sini di Studio Sumanjaya akan dilaksanakan forum discussion group yang akan dihadiri oleh Bu Dirjen, Pak Direktur SMK dan stakeholder terkait termasuk dunia industri dan dunia kerja, yang akan dihadiri oleh MNC yaitu Vision Plus yang membidangi tentang series dan film, kemudian juga ada di Metro TV dan narasumber lain. Ya, acaranya akan segera mulai teman-teman. Kita akan mulai forum diskusinya. Ternyata Bu Dirjen dan Pak Direktur sudah hadir. Jadi kita akan mulai diskusinya. Saya berada tepat di antara beliau-beliau semua dan nantinya kami akan berdiskusi, beraudiensi seputar dunia industri film dan vokasi perfilman. Kita tunggu ya bagaimana diskusinya.